Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo FM, kembali lagi sama gue Abdul Aziz Fendajis. Alright guys, kembali lagi di konten apa ini? Perbedaan jersey dari musim ke musim ya guys ya. Oke, jadi sebelum lanjut lagi, yuk mendingan subscribe dulu, support gue menuju 3000 subscriber. Karena di 3000 subscriber nanti akan ada giveaway kece, yaitu jersey kece dari gue. Dan terima kasih yang udah subscribe, semoga rezeki kalian dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya Robbal Alamin. Alright guys, hari ini gue mau bedain jersey ya. Kalian juga di thumbnail udah lihat lah. Hari ini gue mau ngebedain jersey dari musim 1920, 2122, 2021 dan 2122, yaitu Juventus Way guys. Daunnya ini dia jersey-nya ya. Sudah di tangan aneh ya. Ini dia, ini yang 2021. Ini 1920 dan ini 2122. Penasaran? Tunggu ya. Gua juga udah pernah unboxing jersey Real Madrid away ya, dari 1920, 2021, 2122. Ini videonya. Nah, itu kalian jangan lupa kepoin juga, link ada di deskripsi. Langsung aja yuk kita ke TKP, kita jembrengin gimana penampakan, gimana perbedaannya, di mana perbedaannya jersey Juventus away ini ya. Kuy, guys, kita sudah di TKP, langsung aja yuk kita jembrengin jersinya. Tapi kita deretin dulu ya jersinya ya. Langsung aja nih yang pertama, yaitu 1920. Ini dia jersinya. Waduh. Langsung menuju yang kedua, yaitu 2021. Ini dia. Ya, dan yang terakhir adalah 2122. Wadidaw, GG Gaming adik-adik ya. Ini penampakannya ya dari polybag. Dari polybag sudah kelihatan sih perbedaannya ya, dari 1920, 21 dan 2122. Dia dari mana? Dari warnanya guys ya. Juventus Way ini dari musim ke musim atau 3 musim itu berbeda warnanya guys. Yang 1920 itu putih, terus 2021 itu navy, dan 2122 itu hitam ya guys ya. Nah, langsung kita keluarin dari polybagnya, kita jembrengin, kita lihat perbedaannya, di mana sih perbedaan detailnya gitu ya. Yuk kuy. Alright guys, seperti ini dia penampakannya ya, yang sudah dikeluarin dari polybagnya. Gimana? Edan cok. Oke, dari kejauhan aja dulu kita lihat nih perbedaannya di mana. Dari kerah guys, dari ketiga musim ini kerahnya berbeda-beda semua ya. Dari 1920 di situ kalian bisa lihat di sini tuh V tumpah tindih. Ya, sedangkan yang 2021 itu bisa gue bilang M. Sedangkan 2122 itu dia normal, yang melingkar gitu normal. Dan sayangnya, sangat amat disayangkan, yang 2021 ini bukan player issue. Untuk logonya guys, logo sepak bolanya kalian bisa lihat. Nah, untuk 1920 itu dia masih ada tulisan Juventusnya. Nah, kalau yang 2021 ini sudah J aja, dan 2122 itu J-nya lebih besar. Dan untuk sponsornya juga beda di 2122 nih. Ada tambahannya 4XA ya. Sedangkan 1920, 2021 tidak ada 4XA, tetap Jeep gitu. Dan 2021 dia jersey away-nya ada jahitan lagi nih di sininya nih. Nih kita deketin. Nah, ini nih di dadanya ya, bisa dibilang di atas dada ada jahitannya. Sedangkan yang 2122, 2021 tidak ada. Nah, untuk stripnya guys, stripnya itu dia 1920 warna putih juga ya, putihnya lebih pudar lah ya. Kalau yang untuk 2021 ini putihnya terang ya, dan 2122 itu dia warna apa itu, warna apa, peach gimana gitu ya. Keren sih menurut gua. Langsung ke dalamnya guys, ke dalam kerahnya. Nah, untuk kerahnya itu, dalam kerahnya dia untuk size-nya seperti ini ya, dan di dalamnya itu ada klimacil ini, strip ini. Ini tulisannya kayak gini ya kalau untuk 1920. Untuk 2021, karena ini bukan player issue jadi kayak gini nih 2021 ya, error ready buatan Thailand. Beda kan ya? Beda. Lanjut lagi yang 2122, tambah beda lagi guys. Nah. Nah, 2122 dia kayak gini. Ini size L ya.
Tray dikotakin gitu ya. Untuk masing-masing tag-nya juga beda, guys. Ya ini karena yang 2021 udah pernah gue pakai, jadi tag-nya gue copot. Kalau tag-nya yang 1920 dia kayak gitu. Nah, 2021 gue lupa. Nah, 2122 kayak gini abu-abu. Gitu udah sih. Kalau 2021 itu dia 1920 itu dia tulisannya di sini. Nah, kelima LED. Ya, kalau 2122 dia heat ready. Nah gitu bedanya player isunya ya. Bahannya juga beda, guys. Ya kalau ini Klimalet, teknologinya Klimalet 1920. Kalau yang player isu 2122 dia heat ready. Gitu, guys. Coba kita deketin dulu. Ini karena ini tengah bukan player isu, jadi kita nggak bisa ngebedain. Kita bedain yang player isu sama player isu ya. Coba kita deketin untuk bahannya, pori-porinya lah. Ya kalau bisa lihat, nah hampir mirip-mirip sih. Ya, kotak-kotak kayak gitu juga. Ini kan kotak-kotak, ini kotak-kotak. Tapi untuk teknologinya mungkin beda ya. Ini Klimalet, ini heat ready. Dan ini monokrom, guys. Nah, kalau ini enggak. Tuh. Nah, untuk logonya masing-masing kalau player isu tuh monokrom semua, guys. Ini monokrom ya. Yang 2122 monokrom juga, tuh. Oke ya, tapi ini sama sih monokromnya ya. Sama. Oke. Dan untuk bawahnya, guys, karena ini bukan player isu, kita singkirin dulu sebentar. Nah, untuk bawahnya, guys. Bawahnya coba kita bedain yang 1920 dengan 2021 ya. Nah, untuk 1920 bawahnya seperti ini, guys. Nah, melengkung ya. Kalian udah tau lah kalau player isu Adidas 1920 pasti oval kayak gini, dan di dalamnya juga ada beda warna. Sini merah, ini hampir ke krem gitu. Ya, coba yang 2122. Nah, untuk 2122 dia belakangnya lebih panjang dari yang depan, guys. Bedanya di situ. Yang tadi kan dia sama rata gitu, sama panjang. Nah, kalau yang ini 2122 panjangnya beda dan ovalnya juga beda. Nah, untuk oval yang depan ini sama kayak 1920. Kan dia kalau 1920 ovalnya depan belakang sama kayak gini juga nih bentukannya. Nah, kalau 2122 dia mungkin mengambil inspirasi dari 1920. Nah, terus di belakangnya lebih lagi nih. Kayak gitu ovalnya. Keren, cok, cok. Untuk lisensinya coba kita lihat ya. 1920 dengan 2021 dengan 2122. Nah, ini dia Aero Ready. Ini Climate Chill ya. Sedangkan ini Heat Ready. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini yang 2021 dulu, dia Aero Ready ya. Terus yang 1920 ini seperti ini, Climate Chill. Dan 2122 Heat Ready, dia warna hitam, guys. Nah, tuh kebaca nggak tuh, kalau kena cahaya lampu dia kelihatan tuh Heat Ready-nya. Ya untuk lengannya juga beda nih. Ya untuk lengan 1920 dia lengannya seperti ini. Tuh dia tipis aja gitu, pendek lengannya tuh, jempol gua malah gedean jempol gua daripada lengannya. Terus di bawahnya dia kagak kayak gini, kalau ini kan karet nih. Nah, tidak seutuhnya ini lengannya. Oke. Nah, kalau 2021 dia lengannya seperti ini. Kayak dicat gitu loh, guys. Nah, 2122 dia seperti ini lengannya. Full karetnya. Dan ini lebarnya juga sejempol gua tuh. Udah sih segitu aja, guys, ya. Perbedaan jersey Juppe way dari musim ke musim, dari 1920, 2021, 2122. Menurut kalian, guys, komen di bawah jersey Juppe di 3 musim ini menurut kalian yang mana yang bagus? Ya, kalau kata gue sih, menurut gue ya, itu 2122. Kalau menurut kalian apa, guys? Komen di bawah ya. Kita ramaikan. Desainnya juga udah beda ya. Desainnya kalian juga udah lihat ya, kalau 2122 itu desainnya kayak tentara gitu loh, guys. Desainnya tuh. Nah, ya. Kayak tentara gitu kan, dia ada putih, ada kekrem gitu. Nah, kalau 2122 dia polos, 2021 polos. Tuh, polos. Navy polos aja. Nah, dia bedanya di sini doang nih. Nah, sedangkan 2122 dia ada kayak apa ya, guys? Kayak diskotik gitu loh.
Ya ini tuh ijo-ijo kayak gini tuh, keren desainnya. Right. Udah sih segitu aja ya guys ya, reviewan perbedaan jersey Juppé UE. Jangan lupa di like, comment, and share. Jangan lupa juga subscribe ya guys ya. Makasih yang udah nonton video gue. Langsung aja gue tutup video gue. Penutup dari gue, don't forget to work hard, pray hard, always grateful, spellful, keep smiling, keep spirit, keep humble, never give up, do it until success, positive thinking, and stay connected to God. I'm Abdul Aziz Effendi and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.